Tahun 2023 dikatakan sebagai tahun sisi gelap demokrasi Indonesia, the darkness of the Indonesian democracy, terutama akibat keputusan Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya dikebiri karena ambisi. Kita lihat rakyat terus bergerak memberikan dukungan kepada Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD karena beliau adalah kita, berasal dari rakyat biasa dan memiliki gagasan-gagasan besar untuk Indonesia Raya kita. Loncatan kemajuan dengan gerak cepat Indonesia unggul merupakan jawaban bagi seluruh para pemuda-pemudi Indonesia. Kita memerlukan pemimpin yang energik, pemimpin yang kreatif, inovatif, dan menguasai teknologi, pemimpin yang berpengalaman. Karena itulah, mari kita hadapi 2024 dengan penuh optimisme, karena pihak sana sudah khawatir. Berbagai intimidasi yang dilakukan menunjukkan kekhawatiran yang luar biasa terhadap kepemimpinan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud MD. Kita didukung oleh kekuatan yang hebat. Ada Pak Andika Perkasa, Pak Arsyad Rasyid, ada Pak Gatot Edi Pramono, kemudian ada Pak Andi Wijaya yang ternyata hasil surveinya dengan triangulasi dengan memadukan teknologi artificial intelligence telah membuat berbagai rekayasa survei dapat dipatahkan dengan cepat. Dan kepemimpinan Pak Arsyad Rasyid juga mewakili para pemuda-pemudi Indonesia yang berhasil, yang bergerak karena perhatian yang besar terhadap ekonomi. Dan ada Pak Sandi dengan ekonomi kreatifnya, ada Mbak Yeni Wahid dengan kekuatan keikhlasannya menggerakkan seluruh kelompok Gus Durian dan juga kaum perempuan Indonesia. Dari internal PD Perjuangan sendiri ada Mas Pran, ada Prabowo, ada Mbak Puan yang semuanya juga bergerak untuk kemenangan. Di sebelah saya ada Bung Seno sebagai anak muda yang pilih seluruh Indonesia karena keyakinan terhadap masa depan bahwa Indonesia hanya akan lebih baik kalau dipimpin oleh Pak Ganjar Mahfud. Terus berjuang, song-song 2024 dengan optimis. Bersama anak muda Indonesia, kita yakin habis gelap terbitlah terang. Sebagaimana Pak Ganjar dideklarasikan pertama kali juga di hari Kartini. Maka memori ini akan kita gunakan sebagai memori kolektif rakyat dengan anak muda untuk mengantarkan Pak Ganjar Pak Mahfud mencapai gerak cepat Indonesia unggul. Selamat tahun baru 2024, kita song-song kemenangan bersama-sama. Merdeka! Optimis!